Dia anjing. Apa? Vina. Jangan lari. Nama? Nama? Lia. Nama panjang? Lia Susanti Suryadi. Umur? 21 tahun. Kena pasal berapa? Kejahatan yang pernah kau lakukan? Penusukan. Sini. Kau masih muda dan cantik. Masih padat. Sudahlah, Seh. Dia masih asing dalam lingkungan kita. Yuk. Dia selfie. Itu Dora dan Ipa.
Yang ini Rahayu. Dan saya sendiri, panggil saja Lucy. Terima kasih. Lucy. Kau boleh tidur sebelah sini. Rahayu sebelah sana ya? Iya, Mbak. Sudah malam. Tidurlah. Pertama kali masuk, aku juga sama seperti kau. Tapi tak lama, aku bisa menyesuaikan diri. Lia, apa yang selalu kau pikirkan? Apa yang membuat kau nekat melakukan penusukan itu? Ceritakan. Berusaha mencarinya agar mau bertanggung jawab. Siapa laki-laki itu? Aduh, anakku. Pacarku Daniel. Oh. Apakah kau berhasil menjumpainya? Waktu itu aku sudah berusaha mencarinya kemana-mana. Tapi, selalu saja gagal. Pemilik rumah yang dulu mengatakan bahwa sudah lama Daniel tidak lagi indekos di sana. Pernah saya berjumpa dengan dia di restoran, tempat biasa Daniel mengajak saya makan. Tetapi hari itu dia bersama seorang tante-tante. Kalau begitu dasar sekali, Tante. Betul, Daniel. Silakan. Iya.
Betul. Tante betul-betul luar biasa. Masa? Iya. Oh. Jadi saya minta, Daniel, Tante jangan sekali-kali mengecewakan saya lah. Daniel. Oke. Apa kabar, Lia? Aku baru saja tiba dari Singapura. Maksudku siang ini aku akan ke rumahmu. Oh ya, kenalkan, tanteku yang baru datang dari Medan. Bagaimana? Jadi sekarang ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Kita bicara di luar ya. Maaf, sebentar tante. Sebaiknya kita bicara di rumahmu saja, Lia. Sekaligus aku ingin melihat anakmu. Juga anakmu, Daniel. Oh, iya, anak kita. Sebentar ya. Jalan, Bang. Daniel! Dan pada suatu hari, aku mendapat keterangan dari salah seorang teman dekat Daniel bahwa dia sedang berkencan di sebuah cottage. Ah! Pelan-pelan, sayang. Sakit. Sebentar. Jangan menghindar terus, Daniel. Aku sudah cukup lelah mengejar-ngejarmu. Aku cuma ingin kepastianmu. Tenang. Tenang, Lia. Kalau soal... Buka tas itu. Yang perlu kuambil hanyalah botol itu. Isinya racun, Daniel. Sekarang minumlah. Separuh saja. Sisanya untukku. Kau sungguh-sungguh, Lia? Ternyata di dunia ini kita sulit sekali untuk bisa hidup bersama, Daniel. Siapa, Dan? Jadi biarlah kita mati berdua. Daniel! Tapi aku... Hai! Perempuan jalanan dari mana kau datang ke sini? Pergi kau! Pergi! Sudah. Mengapa kau membela dia, Daniel? Aku kan... Rata, aku sudah! Kan, aku kan... Aku bilang sudah! Dasar laki-laki! Ingat anak kita, Lia. Aku bersumpah. Aku tidak akan lagi lari dari mulia. Besok kita kawin. Atau kalau perlu sekarang. Untuk sekali ini saja, Lia. Aku tidak main-main. Kau boleh bunuh aku kalau aku memang membohongimu lagi. Oke. Oke. Jadi, sekarang siapa yang merawat anakmu? Adikku Nina dan Bu Siti, pengasuh kami. Oh. Asik juga ngobrolnya. Boleh kan aku ikut? Sel.
Ayo, teruskan ngobrolnya. Ganggu aku. Sudah malam, tidur. Ayo tidur. Sudah dikasih susu, Mbak. Cuma teh, susu habis lagi. Mbak rasa permintaan Bu Trisno untuk merawat bayi itu kau pertimbangkan lagi. Tidak, Mbak. Tampan harus tetap bersama kami. Cep-cep-cep tampan ya. Tapi dengan Bu Trisno, Tampan akan lebih terawat. Apalagi Bu Trisno itu kan tidak punya anak. Dan yang penting, agar tidak mengganggu sekolahmu. Tapi bagaimana kalau nanti Kak Lia pulang? Apakah Mbok sudah bosan menolong kami? Tidak, Nina. Kau dan Lia kan sudah Mbok anggap sebagai anak sendiri. Begitu juga dengan Tampan, sudah Mbok anggap cucu Mbok. Ya? Ya, Mbok. Sudahlah, Bu, jangan menangis. Anggaplah ini satu musibah. Ayah. Baik-baik kan semua ini. Di rumah ada dengan anak-anak. Oke, mana? Baik di rumah, Bu. Anak-anak setiap hari menemukan bapak. Katakan saja, tidak lama lagi bapak akan pulang. Tapi sampai kapan, Pak? Kok lama Lia tak datang? Kalia belum bisa kembali dari Batam, Ayah. Tapi Kalia selalu menanyakan keadaan Ayah. Syukurlah. Semoga usaha Lia berhasil. Kenapa hal itu harus terjadi di rumah tangga kita? Sedangkan Bambang sudah saya anggap seperti anak sendiri. Ayah terlalu emosi. Peristiwa itu selalu menjadi pikiran ayah. Sudahlah, ayah tidak usah memikirkan masa-masa yang lalu. Jaga kesehatan ayah. Maafkan ayah ya. Bagaimana sekolahmu? Kalau tidak ada rintangan, akhir tahun ini Nina akan naik ke kelas 2, ayah. Dan juga tidak lama lagi Kalia akan ditugaskan ke luar negeri. Kau dan Lia, anak yang baik. Mbak. Ya. Ada tamu.
Oh, Nak Harun. Selamat siang, Bo. Siang. Nina ada? Ada. Tapi rasanya hari ini belum ada barang yang mau dijual. Kali ini bukan urusan dagang, Bo. Tapi saya akan menghadiahkan sesuatu buat Tampan dan Nina. Mari silakan masuk. Nina, silakan duduk. Nina. Ada Nak Harun. Harun. Katanya ada urusan lain. Mari Tampan sama Simbo ya. Oh, cukup. Sana temui. Sayang, kita main-main ya, Simbo. Ini buat Tampan. Aku jadi tidak enak. Kita kan belum lama berkenalan. Apalah artinya bungkusan ala kadar ini? Kamu jangan curiga padaku, Nina. Aku betul-betul hanya ingin membantumu selama kakakmu belum keluar dari penjara. Tidak lebih, cuma itu. Percayalah, Nin. Terima kasih, Harun. Anak manis. Cukup, sayang. Kau jaga di sini. Kasih tahu kalau ada sipir datang. Kode 2 kali. Oke. Okay. Jangan coba-coba melapor kalau tidak ingin lebih parah dari ini. Maaf. Sekarang tinggal sebelah lagi ya. Aku ikut senang. Selfie dan Dora dipindah sel. Sehingga nanti, setelah aku bebas beberapa hari lagi, kau bisa tenang tinggal di sini. Tadinya aku pikir jadi perampok lebih terhormat daripada menjadi permainan laki-laki. Aku merampok hanya ingin hidup senang, supaya tidak dihina. Tapi ternyata, risikonya terlalu berat.
sini kau tidak boleh lengah, Lia. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Apa rencanamu nanti setelah bebas? Entahlah. Yang ada dalam pikiranku sekarang hanyalah anak dan adikku. Ya, pokoknya kemarin aku ketemu harus tambah ya, Nak ya. Ya, ibu juga tidak akan menanyakan kamu. Kak, Min, kakak terpeleset dan jatuh ketika mengambil air untuk mandi. Min, tampan bagaimana? Sehat? Iya, semakin gemuk, lucu, tapi mulai nakal. Min, jual saja barang-barang yang masih ada untuk mengatasi kesulitan di rumah. Ya, tapi Harun yang biasa beli barang-barang kita sekarang banyak membantu. Membantu? Iya. Membantu bagaimana? Membantu mengatasi kesulitan di rumah. Hati-hati terhadap kebaikan seseorang. Jagalah dia yang baik-baik. Iya, Kak. Ya. Yo! Saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan pendapat Roni. Kita harus belajar menghadapi kenyataan. Tidak sedikit remaja yang bermoral nol datang dari keluarga yang terhormat. Begitu juga sebaliknya. Tidak semua anak-anak yang dibesarkan oleh orang yang brengsek ikut menjadi brengsek. Din, lu ngomong apa sih? Alah, kamu dengar soal apa? Duduk. Firman. Diskusi ini sudah bagus dan sudah tertib. Coba diarahkan. Tenang, tenang. Tenang. Mungkin ada satu dua seperti yang dikatakan Udin. Tapi coba sekarang kita lihat secara umum. Bagaimanapun juga, orang tua adalah contoh yang paling dekat buat anak-anaknya. Benar tidak, kawan-kawan? Benar. Cetak Fir. Betul kan? Yang diarahkan Dina tadi, benar. Jadi, bagaimana mungkin orang tua yang brengsek bisa memberikan contoh yang baik pada anaknya? Fir, saya Fir. Fir, saya Fir. Tapi saya yakin, setiap orang tua, walau bagaimana keadaan mereka, mereka akan tetap mengharapkan anaknya menjadi orang yang berguna. Ya, benar. Mana ada orang tua yang mendoakan anaknya menjadi penjahat. Meskipun, dia sendiri seorang penjahat. Fir, saya Fir. Saya rasa yang terpenting adalah bagaimana kita sendiri menghadapi semua pengaruh buruk yang ada. Apakah itu dari orang tua, pergaulan, ataupun lingkungan. Oh. Pak, habis waktunya, Pak. Hai, Nin. Yuk, ku antar. Terima kasih, Harun. Biar aku jalan saja. Ada apa sih? Dimarahin sama guru ya? Kamu tidak marah sama aku, kan?
Harun, benarkah seseorang akan menjadi baik atau jahat hanya karena pengaruh pergaulan, lingkungannya, atau orang tua? Ya, tergantung dari manusianya. Ceritakan. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini, Harun. Tidak seberapa. Kita langsung pulang ya? Iya. Kak. Rasanya seperti baru kemarin saja saya meninggalkan rumah ini. Tampan. Semuanya masih utuh. Tetap di tempatnya. Batman. Terbang. Tidak ada yang berubah. Kita bikin ya. Duduk-duduk. Ya. Naik mobil ya, Tampan. Tuh. Kamu telah berbuat banyak untuk kami. Kakak juga sudah cukup menderita. Oh ya. Yang kau sebut pedagang itu ternyata orangnya masih muda ya, Nin? Kakak curiga ya? Tidak. Asal kau bisa membatasi dan jaga diri. Kesehatan ayah bagaimana? Agak membaik. Tapi ayah selalu mengharap kedatangan kakak. Pasti ayah akan gembira melihat keadaan nanti. Mama. Kakak juga sudah kangen sama ayah. Ya? Ayah? Tidak apa-apa. Ayah bangga. Selama ini kau dapat bertugas di perwakilan. Dan adikmu, Nina, sudah bisa mengurus diri sendiri. Itu meja tiga. Terima kasih, Pak. Ayah jangan terlalu memikirkan kami. Yang penting ayah tetap sehat. Nina sekarang sudah kelas 3 ya. Dan sebentar lagi akan masuk perguruan tinggi. Bagaimana hubunganmu dengan Daniel? Katanya dia ikut mamanya ke Kanada. Selama ini kami baik-baik saja ya. Syukurlah. Dan kalau sudah tiba waktunya nanti, janganlah perkawinan kalian tertunda karena ayah. Iya, ayah. Kau harus jadi istri yang baik. Jangan kau khianati kesetiaan laki-laki seperti Daniel. Ya. Permisi, Pak. Mari. Iya, ayah. Nia, jaga dirimu dan adikmu baik-baik. Iya. Iya. Mau ke mana, Pak? Ke ujung pandang. Iya, ya. Untuk berapa orang, Pak? Oh, bisa. Hai. Apa enggak salah lihat? Ya. Sebentar, Pak. Lihat. Ayo duduk dulu. Ya. Ya. Mau kesana sekarang. Bagaimana? Kerja di mana sekarang? Iya. Bagaimana, Pak? Bos ada ya? Wah, Pak Basuki sedang ada rapat staf. Ada perlu?
Oh ya, kenalkan ini Ella yang menggantikan tugas-tugas kamu. Ella, Lia, kalau mau ketemu bos, coba saja kemari besok. Kau pasti bisa diterima. Gampang ya. Aku cuma mampir dan kangen sama kamu kok. Permisi Mbak. Sudah kehabisan. Maaf ya. Halo, mau pesan mana Pak? Preki, ayo, sana. Mau cari siapa? Lucy ada, Bu. Oh, dia sudah lama pindah dari sini. Pindah di mana ya? Sekarang dia tinggal di Blok D, Komplek Taman Mutiara. Ya. Kapan kau keluar? Belum lama. Oh. Ayo, kita ngobrol di dalam. Yuk. Masuk. Anggap saja rumah sendiri. Santai. Luz. Kenapa, Lia? Kenapa? Kau bisa bantu aku kan? Alah, jangan pusing-pusing dia. Tenang-tenang saja dulu. Itu soal mudah. Kalau kau mau mengikuti caraku, kau pasti bisa seperti aku. Contohnya aku. Aku sudah punya apapun yang aku inginkan. Tapi ingat, ini bukan hasil rampokan loh. Kau mandi saja dulu. Sini. Kau boleh pilih baju-bajuku. Yang mana kau senangi? Hai. Aduh, motornya baru ya. Iya dong. Boleh dong, pinjam. Halo, kita samperin dia. Oh, aduh, turun yuk. Rompinya bagus. Ayo dong, om. Buat saya dong. Iya. Iya, kalian juga motor pinjam. Halo. Be, om. Hai. Halo. Cari angin yuk. Sini juga banyak angin. Pergi sana. Sombongnya. Kayak kecakepan aja. Emang cakep. Yang tadi itu, namanya kelas ojek. Bang, teh botol. Bang. Tidak perlu dilayani. Teh botol.
melirik ke dia pun. Amit-amit. Halo, Nona Manis. Kita lepas landas yuk. Landing di pantai. Hai. Pinjem tiketnya, Bang. Alah, sombong kali anak ini. Hai, kau sih salah juga sih. Masa yang ini, dulu, namanya kelas koboi-koboyan. Nembak dulu. Cuek aja, cuek. Kartunya jeblok yuk. Kerjanya cuma jual tampang. Oke. Modalnya. Yuk, cabut aja. Sebungkus rokok dan mie baso. Oke. Maya! Dah om, sini dah om. Ini keras kakap kering, nafsu besar, tenaga kurang. Tapi ininya tebal. Selamat malam. Selamat malam om. Masuklah, berdua juga tidak apa-apa. Permainannya bisa diatur. Om bisa saja. Ayo naik. Tidak, Lus. Oke, kamu pikir-pikir dulu. Masih ada kelas-kelas ikan paus. Bu, tapi ya, tidak terdampak di sini. Triple, ada tempatnya. 5, 2, 4. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Tidak usah kembali. Terima kasih, Om. Biar kering, yang namanya kakap. Nggak boleh dilepas. Mubazir. Yuk, Om. Kok temannya udah ikut? Enggak, Om. Enggak bisa. Mendadak kebocoran. Oh. Miss, can you help me? Could you make a picture of me with camera? Oh, I'll show you how it's done. You press here. Tekan sini. Tekan sini. Okay? Understand? Make it a bit lower. Lower. Good. Okay, thank you. One moment. Oh. Tuan. Hello. Excuse me. Can you help me? Can you help me, please? Yeah. Can you make a picture of me with Kartis Indonesia? Oh, sure. May I? Okay, once more. Thank you. Let me make a picture of you both. Okay? Okay. Daniel adalah masa lalumu. Kau tidak perlu mengingatnya lagi. Lebih baik tutup buku dan
Dan mulailah dengan lembaran baru yang lebih cerah. Aku sudah melupakannya. Bagus. Aku akan perkenalkan laki-laki lain yang jauh lebih menguntungkan. Kita jangan mau diperdaya, apalagi disakiti laki-laki. Kita pergunakan kelemahan mereka sebagai senjata. Ingat masa lalu, Mulia. Kita harus menang, atau untuk selamanya jadi orang yang tertindas. Hai. Itu di sana. Kau lihat, yang pakai kemeja biru itu bagianku. Dan yang satunya lagi aku sediakan buat kau. Duitnya banyak. Halo, Lucy. Halo, Mas. Maaf Om terlambat ya. Oh ya, kenalkan ya. Ini Mas Anton. Dan ini Mas Win. Wiono. Silakan. Lia baru saja lulus sekolah, Mas. Oh ya? Maunya sih melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi terbentur dengan biaya. Iya kan, Lia? Kalau tidak salah, Mas Anton mencari sekretaris baru ya? Lia juga bersedia kerja, Mas? Oh, bisa diatur. Oh ya? Kalau begitu saya permisi dulu ya. Kamu di sini saja sama Mas Anton. Nitip ya, Mas. Mari. Terus. Ya, sudah. Ya. Mau melanjutkan sekolah kemana? Akademi atau universitas? Belum tahu. Kalau masih membutuhkan biaya sekolah, saya bisa bantu. Terima kasih. Kita jalan sekarang? Maaf, tapi saya masih ada urusan penting. Lain waktu saja. Kapan? Nanti saya beritahu sama Lucy. Saya pulang dulu, Om. Boleh saya antar? Jangan merepotkan, Om. Ini sekedar untuk ongkos taksi. Terima kasih, Om. Harun, aku minta pertimbanganmu. Bagaimana kalau aku berhenti sekolah saja? Kenapa begitu? Apa yang buatmu jadi putus asa? Aku tidak tahan dengan ejekan kawan-kawan. Rasanya semua orang menghinaku. S2, ya, bakso satu. Apa mereka menyinggung-nyinggung namamu? Tidak. Tapi aku yakin yang mereka maksud adalah aku. Bagaimana pendapat kakakmu? Entahlah, aku belum bicarakannya dengan Kak Lia. Kita temui sekarang ikan paus Basalia. Tapi aku tidak ingin kejadian seperti pada Mas Anton terulang. Aku sudah cukup mengusahakan jalan untuk merubah nasibmu. Tapi juga ada batasnya, Lia. Tapi aku... Kau bisa dapatkan apa saja dari Om Narto. Asal kau bisa meladeninya dengan baik. Dia laki-laki yang tidak terlalu tua, tapi kesepian. Dia tidak semata-mata butuh teman tidur, tapi juga dia butuh teman ngobrol.
Wah, maaf Om, agak terlambat. Ah, nggak apa-apa, saya juga baru datang kok. Oh ya, kenalkan ini Lia. Oh. Mahasiswi tingkat 1. Silakan duduk. Tapi sekarang sudah berhenti, soalnya kurang biaya. Nah, untuk kelanjutannya, silakan ngobrol berdua deh. Oh ya, ya. Lucy. Lucy. Alah, sudahlah. Temani saja dulu dia ngobrol. Sebentar ya, Wan. Oke? Hai. Apa kabar? Kau pasti lupa. Kita pernah difoto berdua. Di patung, di Ponogoro. Oh, ya sudah. Monas. Oh. Ingat kan? Fotonya ada di rumahku. Dikirim sama si bule. Ayahmu? Bagaimana kalau kau kenalkan aku? Kalau mau kasih lihat potret, tunggu aku di rumah makan kalau muda. Jam 11 siang. Besok. Oh ya, namaku Handi Atmaja. Lia Susanti Suryadi. Silakan. Bung, Bung. Silakan. Kalau mau nambah, calling saja, Om. Stok kelapa muda di sini masih banyak. Iya, iya. Sini. Saya Nona. Es kelapa mudanya dua lagi. Dua. Yang satu buat saya. Sudah. Nona. Sudah. Oh. Hadir. Seneng lu ya. Oh iya dong, rezeki. Hah? Lah. Oh. Maaf. Eh mas, saya kan tidak pesan. Oh, Nona ini yang pesan. Silakan Nona. Silakan. Saya lihat sejak tadi, Anda doyan sekali minum es kelapa muda. Rupanya es kelapa muda di tempat ini enak juga ya. Kok hampir menghabiskan 4 gelas. Fotonya mana? Kau? Apa perlu aku memperkenalkan diriku lagi? Aku benar-benar tidak mengenalmu tadi. Hahaha.
Kuliah di mana kau? Aku. Coba terka. Kelihatannya. Ya, ya, om. Kau mahasiswi Fakultas Sastra yang merangkap sebagai bintang film. Tepat kan? Boleh juga, agar kau tidak kecewa. Sekarang terka aku. Ayo sekarang terka aku. Kau pasti pegawai asuransi jiwa yang sedang mencari nasabah. Meleset jauh. Kalau lulus tahun ini, berarti tahun depan aku sudah mulai bekerja di rumah sakit. Oh, sopir ambulans. Dokter. Nah, aku tahu sekarang. Rupanya kau sedang mencari calon pasien untuk dijadikan kunci percobaan. Iya kan? Rumahmu di mana? Nggak punya rumah. Ayahmu galak ya? Bacan. Dalam minggu ini saja sudah 12 orang digigitnya. Oke, tibalah saatnya untuk berpisah. Boleh aku antar? Tidak. Tadi kita datang sendiri-sendiri. Maka menurut aturan main, pulang pun harus sendiri-sendiri. Ini alamatku. Tunggu. Kita minum dulu ya. Ya. Satu-satu. Apa-apaan ini? Aku berhenti sekolah. Kamu mau jadi apa, Nin? Nina juga ingin bantu kakak. Kerja. Kerja apa saja asal halal. Sambil mengurus tampan. Kak, kita juga tidak bisa terus-terusan bohongi ayah kan, Kak? Pergi dulu, Kak. Lia, aku jadi tidak mengerti, Lia. Apa maumu yang sebenarnya? Apa? Jalan sudah terbuka, kesempatan sudah ada. Mau apa lagi? Untuk mempertahankan hidup, kita perlu uang, Lia. Dan uang tidak akan datang sendiri. Kita harus berusaha mencarinya. Apa yang bisa kau lakukan tanpa uang? Apa? Ini ada titipan uang dari Pak Narto yang terkesan berkenalan denganmu. Dan ini kartu namanya. Gunakan uang itu untuk kebutuhanmu, kebutuhan Nina, dan kebutuhan tampan. Aku pergi dulu. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Ribut antara kakak dan adik itu wajar. Cukup. Sengaja aku ajak kau datang kemari agar kau bisa tenang. Kita bisa bersantai.
Relax. Nin, percayalah padaku. Nanti kakakmu juga akan ngerti. Soal kerja, aku bisa atur. Harun, kau. Kau pasti lebih berpengalaman dari kakakmu. Salah. Jangan. Mau kemana? Tolong! Jangan lari! Mas! Tolong! Tolong, Pak! Pak! Kenapa, Nen? Apa yang terjadi? Harun. Tapi kamu tidak apa-apa, kan? Sejak kau perkenalkan dulu, kakak sudah curiga akan itikad baik Harun. Aku memang belum banyak mengenal Mulia, tapi kau lah pilihanku yang pertama dan yang terakhir. Han, kau harus tahu dulu siapa aku sebenarnya. Aku tahu. Kau adalah satu-satunya orang yang dapat membuat perasaanku bergetar. Kau bagaikan bidadari yang diciptakan khusus untukku. Itu saja sudah cukup. Kau bisa berkata begitu, Han. Tapi kita hidup tidak cuma berdua. Masih ada orang lain di sekitar kita. Orang tuamu misalnya. Oh, orang tuaku singkat saja. Papa, pengusaha yang berhasil. Dan Mama, Mama ibu rumah tangga yang baik. Aku tinggal di keluarga yang bahagia. Mereka selalu menghargai pendapatku. Dan kalau ujianku berhasil, aku akan buktikan bahwa aku sudah bisa memenuhi harapan mereka. Mama pasti gembira karena aku sudah punya pacar sebelum aku jadi dokter. Untuk itu kau harus kuperkenalkan. Percayalah, orang tuaku pasti senang berkenalan denganmu. Han, kau salah pilih. Aku tidak salah pilih, Lia. Selama hidupku, aku selalu tepat memilih sesuatu.
kita harus dapat menghadapi hidup ini dengan segala kenyataan yang ada. Sekali tercoreng, selamanya kita akan kotor. Kalau kau mencintainya, kau harus katakan semuanya. Aku sudah berusaha untuk terus terang, tapi dia selalu tidak percaya. Hari ini dia akan menjemput aku di sini untuk diperkenalkan kepada kedua orang tuanya. Gompel. Kita harus sadar siapa kita dan di mana kita berdiri. Mana ada sih laki-laki yang baik dan terhormat mau kawin dengan perempuan macam kita? Dia selalu tepat pada janjinya. Aku jalan dulu, Lus. Ayo. Ayo dong, Lia. Ya. Masuk dong. Ayo duduk. Bi, buatkan minum ya. Ma, Pa, ini Lia. Ayo duduk. Mama jadi teringat 29 tahun yang lalu waktu Mama berkenalan dengan calon mertua persis seperti ini. Ya, Pak? Ya, kalau ingat masa lalu, tidak ada habisnya. Di mana orang tua Lia? Ayah di kota ini juga, Pak. Ayah Lia gagah, Pap. Tapi galak. Lia. Dinasnya di mana? Di kontraktor, Pap. Iya kan, Lia? Lia putri keberapa? Yang pertama. Oh. Punya adik? Punya. Satu. Perempuan juga. Silakan. Ayo, Lia. Ma, Pa. Ayo, ayo minum. Diminum. Gak usah malu-malu di sini. Mulai sekarang, kau harus bisa membiasakan diri. Gak salah kan, Pa? Hmm?
Malam minggu besok, kami akan merayakan hari keberhasilannya Handi mencapai gelar dokter. Sekaligus memperkenalkan Lia pada kawan-kawan Handi. Antarkan aku ke tempat yang tadi, Han. Kapan kau bisa menghentikan cara guru seperti ini, Lia? Walaupun macan, aku harus menemui ayahmu. Beri aku waktu, Han. Tolong, jangan desak aku. Sampai besok malam. Aku jemput lagi di sini. Aku datang sendiri. Ambil saja kembalinya. Bo, itu dia pulang tuh. Ya. Tampan mana, Bo? Sudah tidur. Belakangan ini suka pulang malam. Ini lagi Nina dari pagi belum pulang. Oh. Kau mimpi, Lia. Mimpi. Andi memang tampan, punya masa depan. Ideal sekali buat calon suami. Tapi sayang, bukan untuk perempuan-perempuan macam kita. Pengalaman masa lalu adalah pelajaran yang berguna buat kita, Lia. Aku cuma minta, jangan kau ulangi lagi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Aku sendiri tidak tahu. Tapi semuanya menjadi kenyataan di depan mataku. Dan itu bukan mimpi. Aku juga senang lihat kau bahagia. Tapi sampai kapan? Begitu dia tahu siapa kamu, pasti kamu akan ditinggal. Sebagai seorang kawan, aku cuma mengingatkan agar kau tidak terlalu hanyut pada dirimu sendiri. Ada apa? Ada surat buat Tante Lia. Katanya penting. Dari siapa? Gak tahu. Untukmu. Lia, Nina ada di tanganku. Saat ini dia masih selamat. Selama kau mau menuruti keinginanku. Aku butuh uang 3 juta dan aku beri waktu 24 jam. Besok aku hubungi lagi dan ku beritahu di mana uang itu kau berikan. Kalau ingin adikmu selamat, jangan coba-coba menghubungi yang berwajib. Ya Tuhan, kenapa Lia? Nina. Nina harus selamat. Selamat.
Selama ini aku telah melalaikannya. Apa rencanamu? Melapor ke polisi? Atau minta bantuan orang yang mencintaimu, Andi? Dia pasti mampu menolongmu. Atau kau temui Pak Narto? Itu pun no problem. Pasti dia akan membantu. Pikirkan baik-baik. Bila perlu, telepon saja ke rumahku. Ayo, cepat-cepat. Tolong! Ayo, ayah! Kalian! Tolong! Kalian, tolong! Kalian! Nina! Astagfirullah. Azim. Tidak disengaja, Pak. Makanya kalau jalan itu ke depan, Mas. Aduh, yang lurus, Pak. Mantep. Saya lagi bingung. Alah, bingung-bingung kepriben. Saya lagi kalut. Alah, kalau kepriben, nah, kalau sudah begini, saya juga kalut, Mas. Sudah, Pak. Saya ganti. Soal ganti, gampang. Berapa kerugian dapat, pasti saya ganti. Kalau sudah pecah, bagaimana, coba? Maaf, Pak. Maaf, tidak disengaja, Pak. Kepriben, matanya cicilan terus. Maaf. Thank you.
Mama, mama. Mama mana, Bu? Ada, sini sama Mbok dulu ya. Mbok? Ya, Neng. Kapan surat ini sampai? Tidak tahu pasti, Neng. Mama, kalau tahu pagi-pagi mama sudah ada di bawah pintu situ. Ma. Lia? Handi, maafkan kalau kau bangun aku sudah tidak di sisimu lagi. Kau adalah laki-laki kedua yang ada dalam hidupku. Aku rela menyerahkan segalanya karena aku mencintaimu. Tapi aku tidak pantas untuk jadi istrimu, Han. Aku bukan perempuan yang seperti kau duga. Masa laluku sangat buruk. Aku sudah punya anak. Lupakan saja semua ini. Semoga kau mendapatkan istri yang lebih baik dari aku. Dia. Mama, mama, mama. Bo, ya Neng. Mama. Mau kemana? Jaga tampan baik-baik ya, Bo. Mama. Neng. Mama, mama. Saya ingin ketemu Lia. Saya pernah menjemputnya di sini. Masuk. Ayo. Anda dokter yang mengajak kawin dia? Iya. Saya cuma ingin ketemu Lia. Kalau Lia tidak tinggal di sini, di mana alamatnya? Karena selama ini Lia tidak pernah memberitahu tempat tinggal yang jelas. Katakan. Lucu. Masa calon suami tidak tahu rumah calon istrinya? Tolong beritahu alamat Lia. Saya akan berterima kasih atas kebaikan Anda. Sebaiknya lupakan saja dia. Kalau Bu memang benar-benar sayang padanya. Kenapa? Untuk mengawini seseorang, seharusnya Bung tahu dulu siapa perempuan itu. Bukan hanya bertemu, lalu bercinta dan kawin. Sementara Anda tidak tahu siapa sebenarnya dia. Aku tahu. Aku tahu Lia sudah punya anak. Tapi aku juga tahu Lia perempuan yang paling baik. Tolong katakan, di mana Lia sekarang? Jadi Lia sudah menceritakan tentang siapa dirinya? Iya. Sesudah dia menjelaskan semuanya, kemudian dia minta uang berapa kepada Anda? Tidak. Dia tidak minta apa-apa dariku. Dan Anda juga tidak mencemoohkan masa lalu Lia? Aku ingin sampaikan pada Lia bahwa pilihanku tetap pada dia. Kalau begitu kita harus cepat-cepat ke rumah Lia. Dia dalam kesulitan. Iya, ya. Sirloin steaknya 2. Piring tambah lagi. Iya. Segera ya. Kenapa Lia? Om juga jadi heran. Kenapa baru sekarang Lia mau tidur sama Om? Sebetulnya Om bisa membantu Lia, walaupun tidak dengan cara yang seperti ini. Kau tidak terpaksa kan? Tampan mam ya. Mm.
Lia mana, Mbok? Waduh, enggak tahu ya, Neng. Semalaman Lia mencari Nina. Sudah 2 malam Nina tidak pulang. Nih, tadi pagi begitu baca surat ini, langsung pergi lagi. Saya cuma beri waktu sampai hari ini. Lewat dari jam 15, selain Nina tak bisa saya jamin keselamatannya, juga nama baik keluarga Handi bisa terancam. Apa artinya uang 3 juta buat Handi? Saya tunggu di gudang kosong dekat pabrik busa, Jalan Kencana, nomor 5. Ingat, jangan menghubungi yang berwajib. Kenapa dia tidak mau mengatakan persoalan ini padaku? Karena Anda. Dan ini demi kebaikan, Bung. Tapi, kemana dia harus mencari uang sebanyak itu? Sebaiknya Bung pulang saja. Jadilah dokter yang baik. Biar Lia hidup dalam kenangan, Bung. Atau lupakan saja Lia. Tidak. Aku harus menemui Lia. Tolong, bantu aku. Aku yakin Anda pasti tahu di mana Lia berada. Tapi Bung pasti akan menyesal seumur hidup. Berilah aku kesempatan untuk berbuat sesuatu. Katakan, di mana Lia sekarang? Memang betul-betul luar biasa, Lia. Hebat. Room service. Han. Maaf, aku sudah tidak punya waktu lagi. Thank you.
apa kabar, Lia? Hah? Jangan pandangi aku seperti itu. Kau harus bersikap manis karena Nina masih ada di tangan kami. Mana dia? Mana? Tenang, Lia. Mana uangnya, ha? Mana adikku? Heh, uangnya dulu. Lemparkan uang itu kemari. Kak. Dan adikmu akan kulepaskan. Hmm? Ayo. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Halo, Lia. Kau memang gadis yang baik. Tapi kau juga yang membuat aku tidak berfungsi apa-apa lagi sebagai seorang laki-laki, Lia. Sudah cukup lama aku menunggu kesempatan seperti ini. Ingat, Lia, dengan menjebakmu kemari, selain uang, aku akan mengadakan perhitungan denganmu. Kau memang binatang, Daniel. Bukankah kamu pernah menjadi pacar binatang? Kuatkan hatimu, Lia. Meski hati